apa yang aku bangun nih sekarang di luar ininya Glenn gitu, di luar segala rupa hiruk pikuknya Glenn lah kayak gitu. Hari ini bisa mengeluarkan single baru dan dihadiri teman-teman. Sorry. Hari ini yang pasti aku happy banget. Aku tuh kayak ngerasa hari ini tuh bangga banget dengan diri aku sendiri, yang dimana aku bisa berkarya dengan pure Mutia Ayu, dengan apa adanya aku, membawakan dangdut kembali lagi. Tapi maksudnya artinya kembali lagi, tapi aku tidak melepaskan si lagu-lagu pop aku sebelum-sebelumnya seperti itu, tapi dari hati yang paling dalam dengan jiwa raga semuanya, aku pengen sekarang itu menjadi Mutia Ayu, si penyanyi dangdut, atau ya bisa dibilang seniman. Dalam arti aku juga sekarang tuh seneng banget nari gitu. Sekarang aku mendalami tarian aku, yang dimana which is dulu aku sempat sekolah seni tari juga gitu. Jadi makin diolah lagi semuanya gitu. Ya bisa dibilang ini salah satu gebrakan aku, yang dimana ya itu kembali lagi, aku tuh dengan 38 ini sungguh bangga, kayak pede gitu loh dengan keluar aku sebagai Mutia Ayu, bukan lagi Mutia sebagai istri Glenn Fredly. Artinya ya betul memang gitu kan ya, aku istrinya Glenn Fredly, tapi dengan karya aku melakukannya dengan sendiri gitu sekarang gitu. Yes, tanpa embel-embel dan tanpa dibantu dengan orang-orang, misalkan contoh bandnya Glenn kan, atau orang-orang ya di belakang Glenn, meskipun betul ada beberapa adalah gitu bantuan dari tim Bumi Entertainment dan juga Musik Bagus seperti itu. Arti lagu 38 sendiri itu angka ada apa ya, masih kan? Boleh diartikan apa aja, boleh sok mau itu juga boleh, mau sepatu juga boleh gitu kan. Tapi yang artinya di sini aku pengen 38 ini secara luas di perempuan itu jangan selalu melulu dilihat dari itunya aja. Misalkan sepatunya misalkan gitu ya. Kakinya ngelihat tuh ke sepatu aja, sepatunya bagus misalkan, enggak fokus ke mata gitu. Ke hati ya kan gitu. Kalau pasti label dari nama sendiri itu bagaimana sih Kak? Apanya gimana? Perjalanannya untuk melepas apa? Lepas dari label nama. Aku juga ngerasa bahwa sebenarnya sampai kapanpun itu nggak akan terlepas dari namanya Mutia Ayu gitu ya. Tapi di mana? Tapi di sini aku pengen berusaha semaksimal mungkin apa yang aku mau, apa yang aku bangun nih sekarang di luar ininya Glenn gitu, di luar segala rupa hiruk pikuknya Glenn lah kayak gitu. Nah jadi ya mudah-mudahan ini jalan aku ke depannya gitu, supaya aku bener-bener fokus sekarang di melodi, di dangdut dengan para cewek-cewek cantik di pinggir aku ini gitu. Kak, ini kan beda banget dangdutnya. Dangdutan muda banget ya. Ya aku nggak tahu ini anak muda banget atau tidak, yang pasti ini aku banget, yang dimana aku pengennya lagu ini tuh dikenal didengar dari tua, muda sampai ya maksudnya sampai remaja lah seperti itu, pengen banget gitu. Tapi artinya aku juga kedepannya akan berkarya tidak di musik yang seperti ini terus berwarna lah gitu musiknya, karyanya seperti itu, yang mudah-mudahan kedepannya lancar lah, diperlancarkan gitu dengan si melodi musik ini. Untuk gitu. Karin sama Kesela melihat sosok Mutia Ayu yang kembali eksis ya setelah 3 tahun, gimana sih melihatnya, seperti apa sih? Kalau Sheila sih bangga banget ya, karena sosok Mutia ini ya yang tadinya kita lihat di luar sana mungkin agak orangnya mungkin agak nggak terlalu mengeluarin apa gitu ya di belakang, tapi ternyata orangnya luar biasa. Aku senang dan bangga bisa bergabung sama kamu Tia di melodi ini, karena orangnya kayak sudah seperti kakak, orangnya tuh suka berbagi, suka menjadi sosok kakak yang
apa yang salah di diri kita, talent-talent kita itu pasti dikasih tahu dari segi apa ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku memang senang banget dan bangga sih. Terima kasih ya, Kak. Dari aku, kebetulan aku sebelumnya satu label ya sama Mutia. Sebelum di label ini. Sebelum di label ini. Jadi kita sudah cukup mengenal dan kita juga sebagai model dulu ya. Jadi udah tau lah, emang Mutia emang orang baik. Dan aku tuh mau gabung di Melodi Musik itu ngeliat sosoknya Mutia karena dia berjuang. Pejuang sih menurut aku, gak gampang loh sendirian. Juang, jangan nangis dong. Enggak. Gitu. Jadi semoga doanya aja. Yakinin kamu dia untuk baik lagi kan. Iya. Seperti apa? Melihatnya seperti apa? Sahabat, akhirnya dia mau eksis lagi. Nah, untuk dia kembali comeback lagi di dunia entertain gitu. Gimana yakinin dia? Kalau aku sih nggak perlu yakinin ya, karena Mutia udah yakin sendiri dari dulu. Dan Mutia punya punya apa ya? Punya passion untuk dirinya sendiri itu didangdut dari dulu. Terima kasih loh, luar biasa. Jadi sebenarnya memang dari awal itu aku memang visi misi aku awalnya ya, aku tuh seneng banget sama dangdut, ditambah dengan selalu belajar mengenai apa, bukan hanya karena oh ya udah istrinya Glenn gitu, oh punya label seperti itu. Aku pengen benar-benar ngebantu teman-teman aku yang misalkan di label-label sebelumnya enggak apa ya, kan suka denger, ya aku salah satunya lah, misalkan jangan teman-teman aku. Dulu aku dijanjikan ini, dijanjikan itu, karya tidak ada, terus juga mengenai royalti tidak clear seperti itu. Nah, aku pengen pertama tuh dari penciptanya. Aku pengen si pencipta ini kedepannya punya dia dihidupi oleh karyanya sendiri. Gimana caranya? Aku niat dari hati yang paling dalam, yuk kita sama-sama ngerjain ini semua, terus buat label ini menjadi label sosial yang benar-benar clear gitu, yang benar-benar transparan. Ya transparan gitu. Dan akhirnya aku ya udah ini cari talent, aku juga pengen banget punya talent yang benar-benar yang berpotensi dan juga punya karya yang betul-betul menginspirasi lah seperti itu. So akhirnya ini Erin dan Sheila bergabung di Melodi Musik seperti itu. Berarti kalau sendiri waktu itu kita melakukan kemana sih antara sekarang dan kita berkarir? Oke. Jadi ngaturnya karena aku tuh sekarang itu merasa happy banget bahwa ini dunia aku yang dimana aku ngerjain ini semua betul dari hati yang paling dalam. Kerja kalau misalkan kerja ya kan dari hati ya selalu happy-happy aja kan, dan itu yang aku rasain sekarang. Kalau mengatur waktu, ya puji Tuhan, maksudnya alhamdulillah aku dikasih waktu yang maksimal mungkin yang aku atur gitu. Dan dibantu juga lah sama apa tim manajemen juga gitu. Kalau bagi waktu bisa diatasi. Gitu. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.